Assalamualaikum, subscribe Dapur RS, Air Tangan, Rahsia Kasih Sayang. Lama saya tak bersiaran dan hari ini saya nak masak resepi Anika Percik by Dapur RS. InsyaAllah sedap dan menu ini boleh dipelbagaikan dengan macam-macam lauk lah. Macam talapia, percik, sotong percik, ayam percik, udang percik dan macam-macam percik lagi lah. Dan mula-mula bahan A iaitu untuk rebusan ayam, saya menggunakan 1 ekor ayam, 2 batang serai, 5 ulas bawang putih, sehiris halia, 2 inci kunyit hidup, 1 sudu besar biji ketumbar dan blend semuanya lah. Dan untuk bahan B iaitu untuk kuah percik, mestilah ada santan, bawang putih, bawang merah, halia, kunyit hidup, anisa kerek, cili kering, asam glugo dan lain-lain lagi lah sebagaimana tertera. Dan untuk mula-mula untuk buat percik ni, untuk ayam, untuk bagi rasa, sememangnya saya menggunakan kaedah rebus lah. Okey, blend semua bahan tadi itu bawang putih, halia, kunyit dan juga biji ketumbar. Okey, dah siap kita blend. Masukkan air, susun elok-elok dalam periuk ayam tu dan kemudian kita masukkanlah bahan blend tadi. Okey, bahan blend tadi sebagaimana saya bagi tahu tadilah, ada kunyit, ada halia, ada ketumbar semuanya dan juga serai lah, dan semuanya adalah yang membangkitkan bau yang memang sedap dan menyelerakan. Okey, untuk bagi warna kuning tu dan cantik pada ayam, tambahkan sedikit serbuk kunyit, garam dan juga ajinomoto lah supaya rasa tu terus masuk ke dalam ayam dan insya-Allah sedap dan secukup rasa lah. Okey, ayam ni kita akan rebus terlebih dahulu supaya masak elok dan kemudiannya kita akan sediakan bahan kedua iaitu kuah percik yang memang sedap. Memang puas hatilah, insya-Allah boleh dibuat jual dan sebagainya. Saya halalkan ilmu saya ini dan mohon untuk tuan-puan juga sharelah kepada orang ramai, okey? Dah siap ayam kita tadi. Okey, ketepikanlah. Nanti kita akan bakar-bakarlah ayam ni. Ayam percik ni atau menu percik memang tak lari dengan bakar-bakar ni. Sebab tu yang bagi rasa dia memang serasa dan sedap sangat. Okey, kuah yang lebih tu jangan dibuang. Letak tepi dulu. Okey, cantik tak kuningnya ayam kita ni kan? Okey, dan seterusnya kita akan sediakan kuah percik. Okey, blend bawang putih, bawang merah, kunyit, bawang Holland. Saya guna bawang Holland 1.5 biji lah. Dan seterusnya masukkan halia dan juga belacan. Dan akhir sekali masukkan cili kering. Okey, blend semua bahan ni kecuali serai. Okey, serai ni kita hanya perlu ketuk-ketuk sahaja. Okey, dah siap blend tu. Kita akan mulakanlah menyediakan kuah percik yang amat-amat sedap ini. Okey? Dan saya sebenarnya suka menggunakan kaedah goreng atau goreng terlebih dahulu serai, 2 batang serai dan seterusnya masukkan bahan-bahan yang telah diblend tadilah. Okey, masukkan air, kena kocok-kocok sikitlah kita punya blend tu membazir bahan-bahan yang lekat kan. Dan saya suka menggunakan santan kara lah untuk yang cepat dan kalau ada yang fresh lagi elok lah. Okey, masukkan santan kara, saya menggunakan 500 gram sahaja. 500 ml santan kara. Masukkan dan kacau bahan-bahan tadi dan seterusnya kita akan masukkan 2 sudu besar cili giling ataupun panggil cili bo. Masak percik mudah saja, dah masukkan semua bahan, kacau saja kerjanya ya. Okey, kacau manja. Dan seterusnya masukkan 2 kerek nisang. Percik ni memang tak larilah, mesti ada manis masin yang seimbang lah. Okey, dan seterusnya masukkan lebihan kuah rebusan air ayam tadi yang mana ada ketumbar, ada halia, ada bawang putih. Ketumbar ni memang saya suka masukkan, memang mempunyai rasa yang berbeza dan insyaAllah sedap. Okey. Dan seterusnya kita masukkan 1 keping cili, 1 keping asam gelugo. Okey, dan seterusnya masukkan lebih kurang 3 sudu garam dan juga 1 sudu ajinomoto lah.
Okey, dan seterusnya saya dah tek rasa dah tadi, masukkan 2 sudu gula lagi untuk seimbangkan rasa. Okey, kuah dah pekat melikat, cantik sedap. Kita bakar pula ayam. Ayam ni saya bakar atas dapur gas je. Mesti ada apa? Pelapik tu untuk mengelakkan dapur kita rosak. Dan seterusnya, saya ambil sotong juga untuk jadikan menu percik saya untuk hari ini. Dan seterusnya, talapia. Alhamdulillah, siap menu kita. Tunggu siram sahaja. Dan selamat mencuba. Air tangan rahsia kasih sayang.